video tutorial tentang cara mengatur set print area pada Microsoft Excel agar hasil cetakan atau print lebih rapi. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Simak video tutorial ini selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sepatu PS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu tentang Microsoft Excel, yaitu tentang cara mengatur set print area. Nah, seperti yang terlihat di layar monitor, di sini saya memiliki sebuah biodata mahasiswa. Nah, di sini untuk penggunaan print set area sebenarnya cukup mudah, namun belum banyak diketahui. Jadi fungsinya, print set area atau fitur print set area pada Microsoft Excel adalah untuk menentukan bagian yang akan kita cetak atau kita print. Nah, sebagai contoh seperti yang tampil di layar monitor di sini, ketika form biodata ini saya print preview, hasilnya seperti yang ada di layar monitor. Nah, di sini akan tampil penuh. Kemudian saya ingin mencetak sebagian dari form tersebut. Maka caranya kita gunakan fitur dari print set area. Nah, apabila kita berada di menu home, untuk fitur print set area berada di menu back layout. Kemudian ada di menu back setup. Nah, di sini terdapat fitur print set area. Nah, kita blok terlebih dahulu bagian yang ingin kita print. Contoh di sini saya ingin mengeprint dari form atas sampai alamat lengkap. Kemudian kita pilih menu print set area. Nah, kita klik di bagian menu di sini ada tanda panah kecil. Kemudian kita pilih menu set print area. Nah, selanjutnya apabila kita lakukan print preview, nah, seperti yang tampak di layar monitor, di sini hanya sebagian form yang telah kita lakukan perintah atau menu print set area saja yang tampil. Nah, kemudian untuk menghilangkan perintah atau pengaturan print set area, caranya pada menu back layout, kemudian group back setup, kita pilih menu print set area, ada tanda panah, kemudian clear print area. Nah, selanjutnya kita coba kita lihat hasil print previewnya. Nah, maka akan kembali normal seperti awal lagi. Nah, demikian video tutorial singkat tentang tips penggunaan Microsoft Excel, yaitu tentang set print area. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.